Kita tiba di penghujung Sapa Indonesia Siang. Saudara, aksi pencurian sepeda motor terjadi di lingkungan musola Yayasan Al-Kahfi di Desa Kemiri, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pemilik sepeda motor adalah salah seorang santriwati yang meninggalkan sepeda motornya di halaman musola untuk mengaji. Dari rekaman CCTV, pelaku diketahui berjumlah 2 orang. Pencurian terjadi pada pukul 6:30 sore saat lingkungan musola dalam kondisi ramai lalu lalang orang. Pemilik sepeda motor yang adalah seorang anak yatim bersama pihak pesantren telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Hari anak-anak kalau setelah asar berkumpul untuk acara apa itu kegiatan mengaji rutin, ngaji Al-Quran. Kemudian jam 5 banyak yang pulang. Kemudian ada beberapa anak yang mempunyai sepeda motor diparkir di tempat ini.